rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadratil kiram, al-mukarramun wal muhtaramun, dumateng ngersanipun para alim ulama, tokoh masyarakat, para sepuh lan pinasepuh, rahimakumullah, ajarakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari yang baik ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meneruskan kajian kitab Ibanatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram, mengenai puasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qol, ya Rasulullah, inni ajidu fiya quwatan ala siyam bis safari, fahal alayya junahun? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya ruhsatun minallah, faman akhadha biha fahasanun, waman ahabba an yasuma fala junaha alaih. Rawahu Muslimun wa asluhu fil muttafaqi alaih. An Hamzah bin Amr Al-Aslami, terangkan saking Sayyidina Hamzah Ibni Amr Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ing taman setuhune Sayyidina Hamzah Ibnu Amr qala ngendika sinten Hamzah Ibnu Amr, ya Rasulullah, ini saat temene ingsun iku ajidu nemu sapa ingsun piya ing dalam awak dewi ingsun kuatan ing kekuatan alasiyami ing atasi puasa bis safari ing dalam perjalanan, pahal alaiya mongko ono ta iku tetap ing atasi ingsun junahun utawi duso, junahun utawi kekeliruan, kesalahan. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya utawi iftar fil bis safar iku ruhsatun ruhsah kemurahan minallahi saking Gusti Allah. Paman mongko utawi sapa neng iku akhadha ngalap sapa siman biha kelawan ruhsah pahasanun mongko utawi ngalap ruhsah iku bagus, waman utawi sapa ni wong iku ahabba seneng sapa siman ayya sumaing nyanto puasa sapa siman pala junaha mongko ora ono dosa iku maujud alaihi ngatasi man. Rawahu ngerataki ngilah hadis sinten Muslimun Imam Muslim, wa aslu tawi aslinya hadis iku fil muttafaqi alaih ing dalam hadis kang den sepakati alaihi opo alihi ngatasi kesohiannya hadis min hadisi Aisyah ta saking hadis Sayyidatina Aisyah an Hamzah bin Amr saking Hamzah ibnu Amr. Nah, ini menerangkan mengenai safar. Karena safar ini
kita mengerti banyak banyak hal yang bisa terjadi. Ada kepayahan, kesusahan, harus menjaga diri, menjaga barang-barang bawaan dan sebagainya. Bahkan kalau kita membawa keluarga, harus menjaga keluarga. Ada tanggungan-tanggungan seperti itu, sehingga agama ini memberikan kemudahan untuk orang yang safar itu boleh dia tidak berpuasa. Safar yang membolehkan seseorang untuk bisa menjamak dan mengqasar sholat. Kurang lebih 40 mil. Jadi dua marhalah itu sama dengan 40 mil perjalanan. Satu milnya itu adalah 4.000 langkah, 4.000 jangkah. Jadi kalau jangkah kita ini ibaratnya sekali berjalan itu setengah meter, berarti kalau 4.000 meter sama berarti kalau 4.000 langkah sama dengan 2.000 meter, kalau satu jangkah itu setengah meter, benar Pak? Oke. Sama dengan 2.000 meter. Nah, kalau 2.000 meter ini kurang lebih berarti 2 kilometer. 2 kilometer. Lah kalau 40 mil, di mana 1 milnya itu 4.000 langkah tadi atau 2 kilometer tadi, berarti kali 40. Sama dengan 80 kilometer ini sudah membolehkan seseorang untuk menjamak dan mengqasar sholat. Maka juga sudah membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Hamzah bin Amr al-Aslami, piyambai pun tangklet datang kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya menganggap, saya menemukan di dalam diri saya ini kekuatan untuk melaksanakan puasa walaupun dalam perjalanan. Saya ini melihat-lihat diri saya ini, saya mampu untuk berpuasa walaupun sedang dalam safar. Lah kalau saya puasa itu apa? Apa itu satu kesalahan? Apakah saya salah kalau saya puasa dalam perjalanan itu? Maka baginda Nabi beliau bersabda, hiya ruhsatun minallah. Tidak berpuasa dalam perjalanan itu adalah ruhsah, kemurahan dari Allah Ta'ala. Ruhsah ini kemudahan atau kemurahan dari Allah. Faman akhadha biha fahasanun. Siapa yang mengambil kemurahan Allah itu, kemudahan Allah itu, maka itu adalah baik. Allah telah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya, maka ambillah kemudahan itu. Mengambil kemudahan yang Allah berikan itu adalah baik. Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih. Tapi kalau ada ya, barang siapa yang dia ini senang untuk berpuasa, wah ini bulan puasa, saya tak puasa walaupun dalam safar, fala junaha alaih, itu juga tidak apa-apa. Jadi puasa itu ya boleh, kalau memang dia mampu dan dia menganggap dirinya mampu untuk melaksanakan puasa, supaya dia ini tidak ada bolong-bolongnya puasanya, supaya dia bisa mengharapkan keberkahan dari Allah pada bulan suci Ramadan yang sedang dia masuki atau yang sedang dia laksanakan pada saat itu, maka itu juga tidak apa-apa. Pala junaha alaih, maka itu juga tidak apa-apa. Karena safar ini di dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan. Ya. Kalau orang ini sakit atau dia sedang dalam perjalanan,
maka dia bisa mengganti puasanya pada waktu yang lain. Orang yang sakit, sakit yang memang dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, atau kalau dia ini puasa nanti badannya sakit, penyakitnya kambuh. Sekarang ini ya tidak apa-apa, tapi kalau dia puasa, wah ini bisa lambungnya ini panas ini. Bisa badannya sakit, bisa-bisa masuk rumah sakit. Ini sudah kapan dia masih dalam tahap pengobatan umpamanya seperti itu. Dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka dia tidak usah berpuasa, lah nanti diganti puasanya itu setelah dia sehat pada bulan yang lain. Tidak ada ketentuan dalam agama orang yang hanya membayar fidyah saja dan tidak mengqadha, tidak mengganti puasa. Siapa mereka ini? Pertama, orang yang sudah sangat tua, yang dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Mungkin umur sudah tua lah. Bapak ibu kita mungkin sudah umurnya 80. Ini kalau puasa memang sudah tidak kuat. Maka ini hanya membayar fidyah, tidak mengqadha puasa. Atau orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya secara umum. Sakitnya itu parah, sehingga secara umum ini lama untuk sembuhnya. Nah ini dia juga tidak mengqadha puasa, tapi dia membayar fidyah seperti orang tua tadi. Ini sekitar 6 mud makanan, makanan pokok yang biasa dimakan. Kurang lebih ya, kalau beras itu ya 6 on ya. Satu mud bukan 6 mud. Satu mud makanan, satu mud ini satu genggaman. Ini kalau ditimbang itu mungkin sekitar 6 on. Tapi genggamannya orang Arab saat itu, bukan orang sekarang. Ini kalau orang sekarang ini satu genggam ini sedikit sekali. Nah, ditimbang itu mungkin 3 on atau berapa. Maksudnya di sini menurut takarannya satu mud itu, orang dulu ini kalau menggenggam makanan satu mud itu, nek ditimbang kurang lebih sekitar 6 on, setengah kilo lebih sedikit. Ini sudah sebagai fidyah atau tebusan karena tidak mampu melaksanakan ibadah puasa sebab sakitnya tadi. Jadi orang sakit ya emang dia ini tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu hanya membayar fidyah, tidak mengqadha puasanya. Nah, ternyata nanti Allah berkehendak menghilangkan penyakitnya, diberi kesembuhan. Nah, kalau memang dia ini ingat berapa dulu dia tidak berpuasa, kemudian dia ingin mengganti, ya tidak apa-apa. Tapi dalam agama ini dia tidak wajib mengganti karena penyakit dia yang berat yang dia rasakan. Sudah diberi kesehatan, kesembuhan, iya. Secara umum dulu penyakitnya ini sulit untuk sembuh, sehingga dia ini hanya membayar fidyah. Lah kula niku mboten gadah napa-napa, sakit ini aja sudah tidak bisa kerja, bagaimana membayar fidyah untuk dirinya sendiri saja sudah kesusahan. Atau orang yang sangat tua juga kan sudah tidak mampu apa-apa, puasa saja tidak mampu, tidak bisa menghasilkan apa-apa umpamanya. Atau ada yang dia menghasilkan tapi hanya untuk dirinya, tidak bisa untuk bayar fidyah,
maka yang membayar itu adalah ahli keluarganya atau ahli warisnya. Ini yang bayar fidyah. Biar orang tuanya ini dihitung di sisi Allah orang yang taat kepada Allah, walaupun dalam bulan Ramadan dia ini tidak mampu berpuasa karena tua, tapi di sisi Allah ini dia ini orang yang melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya. Ini maksudnya fidyah. Bukan sekedar ini fidyah itu hanya tebusan karena dia ini tidak mampu melaksanakan ibadah puasa saja, tapi dicatat dia ini di sisi Allah ini sebagai orang yang taat melaksanakan syariat agama Allah. Walaupun keadaannya ini tidak memungkinkan, tapi dengan dia membayar fidyah itu ditulis oleh Allah ini orang yang taat memperhatikan agama.